Oke burung, salam buat keluargamu ya dari Ikam Fram Bontang. Semoga kamu tetap lestari. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di Ikam Fram Bontang. Kali ini kita berada di kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Jadi posisi kita sekarang ini berada di tepian Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam itu di belakang saya. Jadi di tepat di belakang saya ini ada batu bara yang lagi diangkut. Jadi Sungai Mahakam merupakan sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat. Jadi maksud kita datang ke kota Samarinda ini ingin mendatangi pasar burung yang berada di kota ini. Jadi di pasar burung nanti kita ke pasar burung, kita akan mau beli burung dan insya Allah kita akan melepasnya ke alam liar. Jadi burung apa yang akan kita lepas? Oke, tetap ikuti di channel kami ya. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita berada di Pasar Burung Jalan Tarmidi, Kota Samarinda. Kali ini kita akan membeli burung terucuk. Tepat di samping saya ini burung terucuk. Kita akan beli 5 ekor. Insya Allah kita akan lepas. Oke, tadi saya sempat lihat-lihat burung. Ternyata tadi saya dikasih burung ini. Tadi sebenarnya nanya-nanya harga. Ternyata saya tanya, katanya ambil aja mas. Ini burung punai tanah atau delimukan jambrut. Jadi burungnya ini yang betina teman-teman. Jadi insya Allah kita akan lepas juga. Oke, kita akan pilih ini 5 ekor aja teman-teman ya. Kita coba. Jadi kita akan pilih burungnya yang sehat-sehat. Jadi kita seleksi teman-temannya burungnya yang sehat-sehat. Kita seleksi burung yang sehat-sehatnya. Jadi yang ekornya sempurna, yang sudah siap kembali ke alam. Jadi teman-teman ini merupakan burung hasil jaringan teman-temannya, jadi diperjualbelikan lagi kayak gini. Oke.
sini satu teman-teman. Oke. Saya kasih masuk burung punai dulu ya. Jadi di sini. Aduh, jangan kelek guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu lagi. Sudah ada dua di dalam karcis. Kita pilih lagi yang sehat. Oh ini dia. Masih liar sekali. Pas. Langsung dorong aja kan? Nah, sudah dua, kita ambil lagi. Oke, jadi ekornya sempurna ya teman-teman. Nah, tiga. Lima, cukup lima dulu ya teman-teman. Tadi satu ekor sudah lepas. Kita ambil satu lagi, genapkan lima. Sudah lepas duluan deh. Oke, jadi genap lima ya. Tadi satunya lepas duluan. Oke teman-teman, jadi kita ini akan melepas burung terucu yang tadi kita beli. Jadi tempat kita ini masih di kota Samarinda. Jadi kita tadi nyari tempat yang cocok untuk melepaskan tempat burung terucu ini. Jadi suasananya ini kebun-kebun dan ada sebagian hutan-hutannya. Oke, kita akan menuju ke situ karena situ ada bukit. Kita akan lepaskan di sana. Oke, teman-teman, ikuti kami ya. Mau mudik kan, Cam? Wow. Suasana mantap ini. Cukup. Tiba saatnya kita akan melepas burung terucu ini. Jadi saya pilih lokasinya di daerah sini. Jadi lokasinya memang seperti habitat aslinya. Di burung terucu ini lebih suka di tempat area terbuka yang masih ada pohon-pohonnya. Jadi seperti ini suasananya. Jadi kalau kita lihat sini ada banyak burung-burung kutilang. Jadi seperti ini. Jadi tempat-tempat bersarangnya burung terucu juga itu seperti ini teman-teman. Ada di pakis-pakis, di pohon-pohon perdu seperti ini. Oke, ini jadi tempatnya sangat mantap ini. Jadi cocok nih. Oke, kita akan proses pelepasan. Oke, kita akan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas burung punai dulu ya. Oke teman-teman, oke ini merupakan burung punai tanah. Nama kerennya itu Delimukan Zamrud. Ini berjenis kelamin betina. Nah, sama seperti burung terucu, burung ini juga merupakan burung yang suka di lahan terbuka. Dia itu habitat dia itu dia kalau terbang nggak terlalu tinggi, makanya disebut dengan punai tanah. Banyak menghabiskan di daerah tanah gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai lepas. Oke, salam buat keluargamu ya burung. Satu, dua, tiga.
Oke. Oke, kita akan lepaskan satu-satu ya teman-teman. Semoga dia tetap bisa berkembang biak, karena selama ini kita mantau burungnya teman-teman ya, sering mantau burungnya. Nah inilah wujud asli dari burung perucuk. Walau burung perucuk bukan burung dilindungi, tetap kita harus jaga dia agar tidak punah di alam liar. Oke teman-teman, dia sudah mau bersiap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Salam buat keluargamu ya burung. Hati-hati kena jerat sama orang. Sudah jinak dia. Ayo, salam buat keluargamu burung. Ayo, terbang. Jadi ini sudah terbiasa di kandang nih teman-teman. Jadi pas kita lepaskan dia gak kemana-mana itu. Nah teman-teman, dia agak jinak ya. Ini agak jinak. Oke teman-teman, kita akan lepaskan lagi. Ini burung keberapa ini? Burung ketiga ya. Oke, salam buat keluargamu ya, terucuk. Semoga kamu tidak ditangkap atau dijaring orang, dan semoga kamu bisa berkembang biak dan tetap lestari di hutan Kalimantan. Oke, terbang. Terus. Sudah dekat nih. Oke teman-teman, jadi ini burung terakhir, si burung perucuk yang akan kita lepaskan. Oke. Semoga dia tetap lestari, tetap berkembang biak, tetap berpopulasi banyak, dan tidak ditangkap orang lagi. Oke teman-teman, kita buat salam dulu ya teman-teman. Oke burung, salam buat keluargamu ya dari Ikam Fram Bontang. Semoga kamu tetap lestari. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah itu. Oke, sekarang. Oke teman-teman, demikianlah hasil pelepasan burung terucuk di kota Samarinda. Jadi kami sebenarnya ingin jalan-jalan ke kota Samarinda. Jadi sekalian kita mampir ke pasar burung tersebut, dan kita membeli burung, beberapa ekor burung, dan kita lepaskan di area di sini, di area hutan terbuka seperti ini, di dekat perkebunan juga. Jadi merupakan habitat yang paling cocok untuk si burung terucuk. Nah tadi pas saat kita lepas, ini ada satu ekor yang gak mau kemana-mana, kesian. Ini sepertinya ini sudah kelamaan dikurung sama yang penjual burung, jadi sudah terbiasa dia dan nggak mau kemana-mana. Tapi insya Allah di sini aman, tidak banyak orang di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan dia tetap bisa terbang dan berkembang biak. Oke, saya kasih pinggir. Ayo terbang burung, terbang ayo. Dadah, salam buat keluarga ya burung. Hati-hati di jalan. Oke. Oke, demikianlah video kami, perjalanan kami di kota Samarinda. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ingat, burung juga punya keluarga. Jika Anda tangkap, dia juga kasihan merasa kehilangan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.